Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum di Kecamatan Petorogan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedatangan TGB untuk berziarah ke makam ulama besar Kiai Haji Dimyati Romli, pendiri pesantren Darul Ulum. Kedatangan Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, disambut antusias ratusan santri di Pondok Pesantren Darul Ulum di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. TGB bersama pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum langsung berziarah dan berdoa di depan makam ulama besar Kiai Haji Dimyati Romli. Berziarah ya, mendatangi Kiai Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Ini seorang ulama lulusan Al-Azhar, putra Indonesia yang telah mampu melahirkan karya-karya ya, dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Ya. Bersyukur atas kunjungan beliau karena beliau adalah seorang ulama yang kami kagumi. Tentu saya berharap kunjungan beliau menjadi motivasi bagi para santri untuk terus berkembang, meningkatkan kemampuan dirinya, ya setidaknya bisa meniru bagaimana kisah beliau. Dalam kesempatan ini, TGB juga memberikan motivasi kepada para santri agar memiliki visi keislaman yang kuat dan kebangsaan yang kokoh. Karakter pendidikan tersebut dibutuhkan para santri dalam menjaga kerukunan serta ikut berperan dalam membangun bangsa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.